Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih bisa merekam atau memvideo ayam patek saya ini. Alhamdulillah, dalam merawat ayam patek ini tidak ada kendala sama sekali, teman-teman ya. Makannya pun seadanya, karena pada dasarnya ayam ini makan apa adanya di alam pun kalau dilepas liarkan. Jadi saya dikasih bekatul, teman-teman ya, katul padi dan dicampur pur, karena posisi ini ayam ini adalah sedang bertelur, teman-teman. Baru setengah bulan saya pelihara, sudah bertelur. Lihat teman-teman tuh, telurnya ada 3. Sebetulnya apa, seharusnya udah 4, karena kemarin itu sempat telat karena kehabisan pakan ya. Jadi telurnya terhambat karena produksinya tidak sesuai dengan harapan. Dan ini sebelumnya membawa anak 2, teman-teman ya. Ini anaknya, ini anaknya kisaran usia 1,5 bulan atau 2 bulan, teman-teman ya. Masih kecil sih, masih kecil. Kita baru ngerawat setengah bulan, kita campurin sama yang jantan, nggak lama bertelur, teman-teman. Tuh ya. Dan yang satunya lagi mau saya campur sama yang jantan juga, ini posisi lagi mabung, teman-teman ya. Sayapnya aja tinggal segitu, teman-teman. Saya mau campur sama yang jantan, kayaknya belum siap ini. Kasihan juga ya, karena sebelumnya ini habis ngerem, cuman nggak jadi ya, karena dipindah tempat. Dan ketika saya mau jodohin lagi, ternyata dia mabung, teman-teman. Ini ada pejantan lagi nih, tuh teman-teman. Ini adalah pejantan kate yang standar. Ini enggak terlalu pendek-pendek amat kakinya, standar pokoknya. Tapi untuk untuk postur tubuh memang sama sih seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu ceper, teman-teman. Kita kasih bekatul, teman-teman tuh. Nah, kita lihat lagi, teman-teman. Kita lihat di sekitar tempat saya ini, semuanya serba ada ya. Ada kompongan segala macam di belakang, karena ini adalah tempat rongsokan. Sebelumnya ini banyak banget, sekarang udah diangkutin. Dan bukan hanya itu, teman-teman, banyak ayam-ayamnya tetangga di sini, walaupun sudah saya giring, udah saya suruh pergi, tapi tetap aja mau ke sini. Dan ini masih belum pada kumpul, teman-teman. Sebetulnya banyak banget, makanya daripada saya risih dengan ayam orang, saya melihara ayam katek. Nah, mudah-mudahan hari ini dia mau bertelur lagi, karena sempat telat 1 hari ya. Seharusnya telur ada 4, sekarang cuman ada 3 tuh. Oke teman-teman,
Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya pada kalian. Kalau memang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.